yang tersisa 0,38% mendapat pujian dari Menko PMK Muhajir Effendi. Sedangkan secara nasional, menurut data BPS, dikatakan Muhajir saat ini ada 1,74%. Dalam waktu 1,5 tahun ke depan, menurut Muhajir, pemerintah pun terus berupaya menurunkan angka tersebut hingga 0%. Kemudian kemiskinan ekstrim di sini juga penanganan sangat bagus, di bawah sudah hampir 0, jadi 0,38. Kemiskinan 0,38 kemiskinan ekstrim di Kuburaya. Termasuk Kalimantan Barat. Nasional kita masih 1,74, kalau itu dari PBNU BPS. Tapi kalau Bank Dunia menghitung, Indonesia sudah 1,5. Sehingga kita kejar tayang betul, ini 1,5 tahun kita harapkan betul-betul bisa 0%. Dan bisa 0% itu akan sangat tergantung bagaimana kerja keras dari daerah-daerah. Demikian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi saat menghadiri pembukaan Rakernas 2 IKPMII di Kuburaya Jumat 26 Mei 2023 siang kemarin. Muhajir mengatakan penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kuburaya cukup bagus sehingga angkanya kini hanya tersisa 0,38%. Sedangkan secara nasional, menurut Muhajir, saat ini data BPS menunjukkan angka kemiskinan ekstrim masih ada sebanyak 1,74%. Karena itu dalam waktu 1,5 tahun ke depan, pemerintah terus berupaya menurunkan angka tersebut menjadi 0%. Dan itu dikatakan Muhajir Effendi saat bergantung dengan kinerja pemerintah daerah. Anwar Pon TV memberitakan.